benda yang asal najis. Bila kita tahu najis ni, kita fahamlah. Ya, najis ni satu benda yang mungkin kotor. Ya. Kotor lagi mengotorkan. Dia kena dekat badan, ya, kena kat badan kita, badan kita kotor. Kena kat badan pakaian, pakaian kotor. Kena tempat, ya, kena tempat semayang kita, tempat semayang kita kotor. So, ibadah kita tidak sah. Ya, semayang kita tidak sah. Tawaf kita, kalaulah tempat tawaf itu kotor, bernajis, tak sah tawaf kita. Jadi, ada benda yang najis boleh bertukar menjadi suci, boleh berubah menjadi benda suci. Ada tiga benda. Apa dia? Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertamanya, arak apabila bertukar menjadi juga dengan sendirinya. Agaknya apa-apa ini halak lah. Tak disebutlah dalam kitab ni. Dia tak kata dalam whisky ke brandy ke apa. Dia kata al-khamru. Bila al-khamru, istilah syarahnya, ma yaskunnas, apa-apa yang boleh memabukkan manusia. Maka di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan ianya haram. Setiap yang memabukkan ianya adalah Allah. Dan Allah itu adalah haram. Nabi dah sebut. Walaupun hanya setitik. Ma askara kathiru faqalilu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Dan saya minum, saya tepuk dulunya, Ustaz. Tak mampu pun elok. Orang kata daripada ibu sampai ke hidup, elok tak nak apa pun. Tak mampu. Kawan pelaku, saya minum lah. Kawan non-muslim pelaku, saya minum. Tak mampu. Dia kata, dia fikir kalau mampu, tak mampu untuk yang ayam, baru haram. Kena tahan polis, polis suruh kembuhkan apa. Macam dalam film Korea 9 juga membaikkan kaya dia. Cuba keluarkan nafas. Osman Bakar, tak keluar dia. Kau sedut ke dalam. Mana nak bau, cuba keluarkan. Rupanya orang bakar kaya pun kaki minum juga. Rupanya kalau tak, tak tahu. Anak tunggu macam tu baru haram. Tidak. Kami dah sebut kita kurang. Walaupun seteguk, walaupun setitik diminum arak itu haram. Tapi ia boleh bertukar menjadi halal. Apa keadaannya? Idza takhallalat bi nafsiha. Bila dia bertukar menjadi cuka. Bertukar menjadi cuka, halal lah dia. Dengan sendirinya bi nafsiha, bukan dibuat proses. Menghalalkan arak. Macam mana? Mencukakan arak. Apa dia ni halal? Arak banyak-banyak, dia berlebih ni. Kan awak ada banyak ni, lebih yang tak beri. Musim-musim COVID ni, kita macam mana ni, rugi ni. Kita convert, tukarkan jadi cuka. Kita buat. Jadi halal dia, itu tak terkira. Dia tetap arak yang najis. Sebab pertukaran itu dibuat secara proses. Ini dia jadi sendiri. Apa jadi agak pun tua. Sekali ya, dia jadi cuka sendiri. Dia bertukar sendiri jadi cuka. Barulah dia boleh dikatakan, boleh dikira sebagai suci. Itu dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wajilatul maitati idza dubira. Dan kulit bangkai apabila sama. Kalau kita tengok kan, kompang tu kulit kambing. Dulu pernah dibidiukan cara membuat kompak kulit kambing tu, kan? Kambing tu dah sembelih kan, dah mati, tinggal bangkai kan. Di kulit tu dibuat kompak. Isamak tu mana kita buang dia punya lemak-lemak, apa yang dekat-dekat tu semua tu. Adalah bahan dia. Kemudian dibasuh dengan air mutlak. Seperti kita membersihkan pakaian yang terkena najis mutawassithah atau tempat yang terkena najis mutawassithah,
atau betul pada kita yang kita terkena najis kotor sebab kemudian dijemur dan kering kulit kambing itu dibuat kopang. Tengok ni video tu, saya dah tengok video, tak pasti sama ada ada dalam YouTube atau tidak. Video tu dibuat oleh filem negara. Ingat ni, saya ingat ni masa sekolah kala dalam warna, filem negara buat dalam warna, cara-cara mereka membuat kompang kulit tu dia kan, kulit atau kompang tu dia buat dari kambing, dari kulit kambing duduk proses dia kan. Jadi kulit tu jadi suci apabila dia di disamak, walaupun walaupun pada asalnya dia sebahagian daripada bangkai haiwan. Bangkai haiwan ni kosak kata diharamkan makan, diharamkan makan bangkai. Qulimah alaikumul maitah, pertama-tama tak sebut diharamkan kepada kamu makan bangkai. Kerbau mati pialan, tak sempat sebelah mati di bangkai. Kulit tu boleh kita buat, kulit tak pakai kulit, tapi kena sama dulu lah. Kau boleh pakai kulit dia, kulit lembu macam tu juga. Malah ada setengah orang Melayu kita disenangi kulit lembu tu dimakan. Nanti proses lepas dia sama semua tu, dia buat makan, dia buat goreng ke apa. Saya kita pun, saya tak pernah makan kulit lembu goreng, tapi ada. Dia dah sama dah sama, dah cuci, dah kering, dia buat goreng kulit lembu. Kita kulit lembu ni buang lepas korban kan, buang kulit lembu. Oh, lembu pun kita buang, walaupun ada yang ambil. Yang ambil tu dia sanggup melecehkan diri dia nak cuci kulit lembu. Pasal pun nak makan kulit lembu tu kan, cuci kulit lembu tu dengan ajar di sini dengan apa semua kan. Tapi kalau tak rajin, campak dalam lubang dengan kunyit dia, dengan dengan apa nama ni, dengan perut dia ni, semua ambil buang dalam lubang. Kulit tu kalau kita sama, kulit dipakai, kulit dimakan, jadi suci. Walaupun asal-asalnya dia sebahagian dari bangkai. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wa masara hayawanan. Apa tuan-tuan, sesuatu najis yang berubah menjadi haiwan. Yang ini saya cari dalam beberapa carian. Maksud sesuatu najis yang berubah menjadi haiwan ni contohnya tulang. Tulang, tulang haiwan ni, tulang lembu ke, tulang kambing ke, timur pun dalam proses perubatan tu keluar ulat-ulat. Jadi ulat-ulat tu boleh makan tak? Boleh. Sebab ulat itu adalah benda yang berbeza walaupun dia datang dari bangkai tulang haiwan. Bangkai kita tahu najis kan? Tapi ulat yang keluar dari bangkai haiwan, ulat tu boleh dimakan. Jangan bunyi dia, tapi boleh. Saya ada buat carian, cari jumpa. Ini yang disebut wa masara haiwan, apa-apa najis yang berubah jadi haiwan. Kalau kita tak lalu kita kan, tapi ada orang yang makan. Kalau tak, tak disebut. Kita mungkin tak makan, orang lain makan. Macam biawak pasti Allah tu sendiri. Mana Nabi SAW tak makan, tapi para sahabat ada yang makan. Di pelawar Nabi SAW oleh para sahabat makan tok. Makanlah. Saya tak biasa makan tok. Tapi korang makan-makanlah. Di situ hukumnya ada timbul dari peristiwa itu. Maknanya tok itu hak halal dimakan. Walaupun Nabi tak biasa makan. Sahabat-sahabat yang duduk di padang pasir selalu memburu tok. Sebelih buat bakar sebagainya. Mereka makan tok ni, tapi Nabi tak biasa makan. Lalu Nabi menolak dengan cara baik. Nabi tolak, Nabi tak makan. Oh, bila kalau orang yang pegang dengan sunnah Nabi ni, bila apa benda Nabi nak makan, dia tak makan lah. Oh, tok tadi Nabi tak makan tok. Kita tak payah, kita tak boleh kata kita tak boleh makan tok sebab tak ikut Nabi. Sunnah Nabi ni kita ikut.
kena terlupa. Nabi tak makan, tapi Nabi tidak melarang sahabat-sahabat lain makan tu. Selalu macam tu ini. Benda tu suci, walaupun dia terbit dari bangkai haiwan. Boleh makan. Kita tak makan, orang lain mungkin makan. Manusia, bangsa macam-macam. Kan? Jadi itu dia. Istihalah. Ya, benda-benda yang mengubah daripada najis kepada suci. Ada tiga. Iaitu arak yang berubah menjadi suka dengan sendirinya. Kemudian kulit. Atau yang nampak kulit. Bangkai haiwan. Yang disamak. Yang telah disamak. Menjadi suci. Dan yang ketiga. Sesuatu haiwan yang timbul dari najis atau asalnya ini diubah jadi haiwan. Itu cerita dia. Wallahu rasulullah. Ini saya ringkas tentang istihalah ini. Ringkas saja kerana fokus